Tahu nggak? Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 mencatat bahwa volume sampah di Indonesia ternyata mencapai 18,2 juta ton setiap tahunnya. Dari angka tersebut, ternyata hanya sekitar 13 juta ton atau 72% sampah yang terkelola dengan baik. Sisanya? Di Indonesia, sampah yang dihasilkan biasanya diangkut ke tempat penampungan sementara atau TPS, dipilah dan diolah, lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Berbeda dengan negara tetangga seperti Jepang misalnya, yang proses pemilahannya wajib dilakukan secara mandiri. Terus, sebagai masyarakat, kita bisa apa? Sebagai masyarakat, kita bisa berperan dalam mengelola sampah yang dapat dimulai dari rumah loh. Pertama, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Mulai aja dulu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Juga yang terbaru, pisahkan sampah spesifik, yakni sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Selain menjaga lingkungan, dengan memilah sampah, kita juga bisa cuan loh, karena mulai banyak komunitas yang bersedia membeli sampah kita. Terus, bisa juga dengan melakukan zero waste. Misalnya, mengganti plastik dengan tas belanja kain, atau memakai botol untuk mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan. Kak, bawa kantong belanjanya. Udah nggak pakai plastik ya? Bawa dong. Taruh sini, Pak. Taruh sini. Meski pengelolaan sampah kita belum sepenuhnya ideal, tapi percaya deh, kita menuju ke arah yang lebih baik kok. Yang bisa dimulai dari diri sendiri.